Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, kembali lagi di sini bersama saya Ray Grintek. Apa kabar sobat semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini udah terjual Kawasaki ZX10R yang kita sampaikan pada video sebelumnya, itu ready stock di Kawasaki Grintek. Dan itu adalah stok terakhir untuk ZX10R nya ya sob ya. Dan hari ini terjual dan unit ini akan kita kirimkan ke konsumennya juga, itu alamatnya di Kota Pekanbaru. Oke, nah jadi mari kita ikuti prosesnya, menyiapkan, kemudian nanti kita akan cek sound juga di luar ya untuk ZX10R ini. Ikuti terus video ini, check it out. Oke sob, ini dia Kawasaki ZX10R warna grey, dan ini adalah warna grey yang kedua ya sob ya. Jadi yang warna grey itu masuk ke Kawasaki Grintek hanya 2 unit aja sob. Yang pertama itu udah kita kirimkan kepada konsumennya di Sumatera Barat, kemudian ini unit yang kedua akan kita kirimkan di Pekanbaru. Nah mungkin ada yang bertanya-tanya juga sob, siapa sih pembeli Kawasaki ZX10R ini? Oke, jadi yang pesan Kawasaki ZX10R ini adalah seorang pengusaha muda ya sob ya. Masih muda banget, itu mungkin usianya belum sampai 40 tahun. Jadi ini bukan unit big bike pertamanya. Jadi sebelumnya abang kita ini udah pernah beli juga Z900. Dan mungkin saat ini juga masih ada Z900 nya. Jadi ini adalah unit kedua untuk Kawasaki ya sob ya, khusus Kawasaki, di luar dari merek-merek lain. Ya, apa yang bisa kita petik dari cerita ini sob ya, kita jadikan motivasi lah sob ya. Kalau ada pengusaha muda, anak-anak muda yang udah bisa memiliki big bike atau moge-moge atau motor impiannya, yaitu kita jadikan motivasi sob, supaya kita yang menonton video ini bisa jadi lebih semangat lagi sob. Misalnya nih, kita suka ZX6R, kita suka ZX25R, atau kita suka juga ZX10R. Ya mudah-mudahan kita termotivasi supaya kita bisa bekerja lebih giat lagi, dan nanti suatu saat kita bisa mendapatkan motor impian ya. Oke, itu sekilas lah mengenai siapa pembeli dari Kawasaki ZX10 Grey ini. Kemudian di sini kita akan melakukan cek sound seperti biasa. Tapi sebelum itu ya, saya sampaikan lagi sekilas mengenai spesifikasi dari Kawasaki ZX10R warna grey ini. Untuk mesin di sini menggunakan mesin 998 cc, 4 silinder segaris, dapat menghasilkan tenaga sampai 213 PS pada 13.200 RPM. Kemudian teknologi yang digunakan pada Kawasaki ZX10R ini pastinya banyak banget ya sob ya. Karena ZX10R ini adalah sepeda motor yang DNA-nya memang benar-benar DNA racing banget. Pastinya teknologi-teknologi terkini udah terpasang di sini. Sekedar informasi, kakaknya ZX10R ini, ZX10RR, adalah sepeda motor yang digunakan di balap superbike dan udah sering sekali juara untuk ZX10RR itu ya sob ya. Oke, teknologi apa aja yang ada di motor ini? Pastinya Kawasaki Traction Control, kemudian Kawasaki Quick Shifter, kemudian Cornering Management Function, kemudian ada Power Mode, kemudian ada apa lagi, banyak sekali, ada Kawasaki Launch Control juga ada di Kawasaki ZX10R ini, kemudian ada juga Kawasaki Cruise Control sob. Nah, Kawasaki Cruise Control ini fungsinya kita bisa menahan laju kecepatan motor pada RPM tertentu yang kita inginkan, kita tinggal pencet tombol aja gitu sob. Oke, itu sekilas mengenai teknologi yang dipasangkan di Kawasaki ZX10R ini, pastinya udah paling lengkap gitu paketnya untuk teknologinya sob. Kemudian di sini juga sudah menggunakan steering damper dari brand Ohlins. Kemudian speedometernya udah pasti full TFT, ada sirkuit modenya juga.
Dan untuk beratnya Kawasaki ZX10R ini bobotnya sebesar 207 kg. Pastinya ringan ya sob ya, karena memang Kawasaki ZX10R ini sangat kental sekali DNA racingnya. Jadi ringan, cepat, kencang gitu ya. Ya oke, itu dia. Kemudian untuk ban di sini, ban yang digunakan, ban belakang ini menggunakan ban berukuran 190 untuk lebarnya ban belakang. Kemudian ban depan itu lebarnya 120. Kemudian suspensi yang digunakan ini adalah suspensi dari produk terbaik dari brand Showa. Untuk suspensi depan, kemudian suspensi belakangnya juga dari brand Showa. Oke, untuk penerangan lampu di sini semua sudah menggunakan lampu LED baik depan dan belakang. Jadi memang untuk tampilannya Kawasaki ZX10R ini, baik itu tampilan dari depannya itu sangar banget ya sob ya. Keren banget, ganteng banget gitu. Apalagi ini dibalut dengan warna grey. Wah, semakin misterius kelihatannya gitu. Oke, kemudian untuk kapasitas tangki di sini dapat menampung bahan bakar sampai 17 liter. Dan terakhir, untuk harga terbaru ZX10R di tahun 2023 dibanderol dengan harga Rp564 juta. Rp564 juta OTR Riau. Dan untuk harga, sekali lagi saya sampaikan, di tiap-tiap kota pastinya berbeda-beda tergantung kebijakan dealer masing-masing. Nah, jadi untuk sobat yang berminat ingin memiliki Kawasaki ZX10R, tunggu aja informasinya dari kita, karena untuk saat ini stoknya udah habis di Kawasaki Greentech. Kemudian untuk yang akan masuk lagi itu juga kita belum bisa pastikan kapan masuknya untuk ZX10R di tahun 2023 ini. Harap bersabar sob ya, diamati aja sob postingan-postingan kita di sosmed. Langsung aja follow sosmed Instagram Ray_Greentech, karena nanti kalau udah opening day kita akan informasikan di sana ya. Oke, mungkin itu sekilas mengenai spesifikasi dan harga dari Kawasaki ZX10R. Dan di sini saya akan ya mengajak sobat semua mendengarkan suara dari Kawasaki ZX10R yang masih standar, kemudian knalpotnya juga standar. Dan ini informasi dari tim marketing kita, untuk motor ini belum kita antarkan ke konsumen hari ini karena menunggu knalpot sob. Jadi konsumennya itu udah prepare, udah beli knalpot, nantar diantar ke Kawasaki Greentech lalu kita pasangkan, baru setelah terpasang knalpot racingnya baru diantar ke rumah konsumen. Oke, kita tunggu aja nanti seperti apa, merek apa knalpotnya kita juga belum tahu. Nanti akan kita lihat seperti apa dan kita dengarkan juga suaranya kalau udah pakai knalpot racing. Sekarang kita dengarkan knalpot standar ya dulu ya sob ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Iya, itu dia ZX10R Grey. Kita tunggu beberapa saat ya sob ya. Tadi di belakang motor ini juga udah kita nyalakan, tapi di sini kita tunggulah sebentar lagi sampai temperatur mesinnya, suhu mesinnya sampai di atas 50 derajat. Oke, sambil menunggu saya akan menunjukkan posisi duduk dari Kawasaki ZX10R ini ya. Dengan tinggi badan saya 171 cm. Sementara untuk jarak jok ke lantainya itu tingginya 835 mm. Oke, akan saya tunjukkan posisi duduk dengan tinggi badan saya 171 cm. Ya, oke. Kaki saya menyentuh lantai kiri dan kanan, tapi masih jinjit ya Job ya. Enggak jinjit banget, tapi jinjit. Seperti ini, jadi kiri dan kanan masih menyentuh lantai. Masih bisa dikendalikan dan dikuasai. Seperti ini. Kemudian untuk posisi ridingnya kira-kira seperti ini sob. Ya, ini benar-benar nunduk banget karena memang ZX10R ini kental sekali DNA racing. Oke, sekarang kita udah bisa cek sound, suhunya udah di 61 derajat Celcius. Oke, kita gas tipis-tipis, bismillahirrahmanirrahim. Semoga sobat yang mendengarkan video ini, mendengarkan suara ZX10R ini juga bisa memiliki ZX10R ini. Amin. Oke, itu kita blower sampai 6000 RPM lebih ya sob ya. Oke, kita coba sekali lagi di atas 8000 RPM. Mm-hmm.
Oke, cukup. Oke, jadi itu dia suara dari Kawasaki ZX10R warna grey yang akan kita kirimkan ke konsumen yang berada di Pekanbaru. Jadi suaranya seperti itu ya, pastinya merdu banget, ciri khas 4 silinder segaris, kemudian tarikan throttle-nya itu lembut banget sob. Wow, mantap jiwa. Oke, mungkin itu aja informasi yang kita sampaikan pada video kali ini. Jadi untuk seluruh sobat dimanapun berada yang tertarik ingin memiliki Kawasaki ZX10R ini harus bersabar. Untuk harganya tadi udah kita informasikan 564 juta rupiah. Itu harga terbaru di tahun 2023 ini. Oke. Jadi mungkin itu aja informasi yang kita sampaikan. Untuk seluruh sobat yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe channel Rai Green Tech supaya kita terus semangat untuk mengupdate berita-berita seputar otomotif dan Kawasaki khususnya. Kemudian follow juga Instagram Rai_Green Tech. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.